Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para asatidah, para santri semua Darul Uwah wa Da'wah, dan lebih khusus kepada munsyid-munsyid kita, yaitu Kiai Haji Ustaz Maslul dari Madura dan Kiai Haji Ustaz Salihin dari Malang dan Kiai Haji Nasir dari Jakarta. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusannya, diberikan keberkahan dalam keluarga dan rezeki mereka, dan semoga mereka tetap bisa terus mengajar di pondok pesantren Dalwa ini sampai akhir hayat mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya berkumpul bersama-sama di dalam kegiatan atau perayaan kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah hafal semuanya. Karena kemerdekaan diraih dan diproklamasikan di tahun 1945 di tanggal 17 dan di bulan Agustus dan di hari Jumat. Alhamdulillah, ternyata kita bangsa Indonesia merdeka di hari yang paling mulia, yaitu di hari Jumat di jam 10, yang di waktu itu dihadiri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan juga wakilnya Hatta. Dan alhamdulillah di sini kita lakukan acara ini tujuannya untuk kita bersyukur, menyampaikan terima kasih. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan atau yang kita dapatkan daripada kebaikan sekecil apapun, apalagi yang besar, itu semata-mata hanya Allah yang memberikan kepada kita. Kita punya apapun ya Allah yang memberikan. Kita panjang umur Allah, kita sehat Allah. Kita punya ilmu, Allah yang memberikan. Kita merdeka pun juga Allah yang memberikan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ini, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah merdeka. Oleh karena itu, di dalam undang-undang 1945 di pembukaan dikatakan di dalam teks proklamasi kemerdekaan atau Undang-Undang Dasar 45 yang disepakati oleh pejuang-pejuang bangsa Indonesia, pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Awal daripada teks itu dikatakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kalau kita lihat teks di situ, itu dikatakan di awalnya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kenapa mereka terlebih dahulu menyebutkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa? Karena mereka semuanya yakin, karena mereka semuanya beriman, karena mereka semuanya percaya kemerdekaan yang mereka raih itu semata-mata datangnya dan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alam annal ummata walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka
illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in tama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Jaffati shufuf wa rufi'atil aklam, yang artinya andai kata semua umat manusia bahkan dibantu dengan umat jin sekalipun, mereka sekongkol dan kerjasama ingin memberikan kebaikan kepada kita dengan kebaikan sekecil apapun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari mereka sampai kepada kita, maka tidak akan sampai kebaikan yang mereka inginkan untuk memberikannya kepada kita. Dan sebaliknya, jika mereka bersekutu dan mereka bersepakat dan bekerja sama ingin memberikan bahaya kepada kita, mencelakai kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menakdirkan hal itu terjadi kepada kita, maka itu tidak akan pernah terjadi. Semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuat hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. La yasukul khair illallah wa la yasiru su'a illallah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali semuanya datangnya semata-mata dari Allah. Tidak ada yang memberikan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi dari keburukan kecuali Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka jika kita meminta, mintalah sama Allah. Enggak usah minta sama manusia, enggak usah minta sama makhluk Allah. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita berlindung dari sesuatu yang kita takutkan, berlindungnya jangan kepada manusia, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia tidak akan memberikan kepada kita keburukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan pejuang-pejuang kita. Itulah iman daripada pejuang-pejuang kita, yang mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar di saat mereka berjihad, dan mereka semuanya percaya bahwasanya Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan, walaupun musuh-musuh saat itu dilengkapi dengan senjata-senjata yang lengkap, dengan tank-tank yang luar biasa, sedangkan mereka hanya senjatanya bambu runcing. Tapi kalau Allah berkehendak, maka akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan. Itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perang paling dahsyat di zaman Nabi yaitu perang Badar. Di situ hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma pasukannya berjumlah 313. Yang orang kafir hampir 1000. Kita bayangkan 3 kali lipat. Tidak cukup itu, kelengkapan persenjataan mereka luar biasa. Kuda mereka, senjata mereka, panah mereka, tombak mereka lengkap, sedangkan kaum muslimin sudah sedikit senjatanya, tidak lengkap sedikit juga. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, ingin memberikan kepada mereka kemenangan, maka Allah akan berikan kemenangan walaupun tidak seimbang sama sekali. Bahkan disitulah saat Nabi SAW dan kaum muslimin tiba di satu tempat yang dinamakan dengan Badar, sehingga perang itu dinamakan dengan perang Badar. Dan disitu kaum musyrikin belum sampai ke Badar, mereka santai, mereka istirahat, mereka makan, mereka minum, sampai waktu di saat ternyata tiba waktunya kaum musyrikin dengan kekuatan yang lengkap, dengan adat dan jumlah yang banyak. Dan di saat itu mereka datang, mereka kaum muslimin tidak menyangka dengan jumlah yang banyak datangnya kaum kufar, kaum orang kafir. Maka disitulah Nabi Muhammad SAW memberikan kekuatan motivasi kepada sahabat-sahabatnya, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka dengan suara lantang, gumu ila jannatin arduha samawat wal arad, ayo, tidak usah takut, ayo kita bangun, kita perang, kita lawan mereka, walaupun mereka dengan jumlah yang begitu banyak, dengan perlengkapan senjata yang begitu lengkap, tidak usah takut. Kita kalah, kita terbunuh, kita akan dapatkan surga dari Allah. Kita akan dapatkan surga yang luasnya seperti luasnya langit-langit dan bumi. Maka di situ salah satu daripada sahabat Nabi yang bernama Umair bin Humam
bin Jamuh. Langsung beliau mengatakan, bahin, bahin. Wah, hebat ini, bagus ini apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka Nabi mendengar ucapan beliau. Dan Nabi mengatakan kepadanya, apa yang dimaksudkan dengan ucapan Anda, wahai Umar? Ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan, ayo kita berjuang, kita berjihad, kita akan dapatkan surga. Maka aku ingin, ya Rasulullah, untuk mendapatkan surga dan menjadi penghuni surga saat ini dalam peperangan ini, dalam jihad ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, anta min ahliha, Anda termasuk yang nantinya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itu mulailah peperangan, dan di saat itu Umar bin Humam bin Jamuh sedang makan kurma yang ada di tangannya beberapa butir, sedang makan kurma belum dihabiskan beberapa butir daripada kurma. Maka butiran kurma itu sebelum dihabiskan dilempar oleh beliau, ditegur dan diingatkan oleh, kenapa dilempar? Kalau aku menunggu makan kurma ini sampai habis, maka aku menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin segera untuk mendapatkan surga dari Allah. Langsung lari menuju pasukan kaum kufar. Di situ beliau membunuh berapa orang kafir, tapi sampai beliau sendiri akhirnya terbunuh juga. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, anta min ahliha, Anda termasuk yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi motivasi dan menjadi kekuatan pejuang-pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu kita di sini, selain kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka dahulu berjuang luar biasa di saat mereka tidak punya jumlah yang banyak seperti perang Badar, tidak punya senjata yang lengkap menghadapi orang-orang kafir, baik itu dari Belanda, Portugal, Jepang dan lain sebagainya, mempertaruhkan nyawa, keluarga, harta, semuanya dipertaruhkan demi untuk mendapatkan kemerdekaan dari mereka. Maka kita lihat sebagian, bahkan banyak di antara mereka tidak sempat untuk menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak di antara mereka yang sudah terbunuh, banyak di antara mereka yang sudah mendahului kita karena berjuang demi mendapatkan kemerdekaan bangsa yang tercinta ini. Maka kita terima kasih kepada mereka. Kita doakan mereka semuanya. Kita doakan mereka semuanya yang beriman kepada Allah dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka disenangkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keturunannya, keluarganya, pecintanya, bahkan seluruh bangsa Indonesia ini tetap bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita dahulu. Ini kita terima kasih kepada mereka juga. Dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merdeka. Apa benar kita sebenarnya benar-benar merdeka? Kita merdeka kalau kita bisa melakukan apa yang kita lakukan daripada kebaikan dengan nikmat, dengan aman, dan alhamdulillah. Kalau bukan pejuang-pejuang yang berjuang, yang meraih kemerdekaan dari musuh-musuh, yang mereka telah memberikan seluruh apa yang mereka miliki untuk mendapatkan kemerdekaan ini, kita mungkin saat ini belum tentu ada di tanah Indonesia ini. Mungkin kalau kita masih dijajah dan kita tidak mendapatkan kemerdekaan, kita mungkin masih dalam keadaan budak-budak bagi penjajah-penjajah itu. Kita akan ditindas oleh mereka, kita akan disiksa, kita akan diperlakukan seperti budak oleh mereka. Kita tidak bisa beribadah di masjid, kita tidak bisa beribadah di musholla, kita tidak bisa hadir majlis, bahkan mungkin tidak akan ada majlis-majlis, apalagi pesantren-pesantren. Ini semuanya ada karena alhamdulillah kita mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha." Di antara kalian jika Allah berikan keamanan di rumahnya, keamanan di jalannya, keluar rumah aman, di rumah aman, mau ibadah aman, mau ke masjid aman,
dia punya kesehatan di dalam badannya, dia cukup harta untuk makan walaupun cuma untuk sehari, maka ketahuilah dia sebenarnya diberikan oleh Allah nikmat dunia dan seisinya. Kaya dia sebenarnya, kita kaya ini. Cuma kita kadang lupa dan tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita banyaknya mengeluh sama Allah, ya Allah kurang, ya Allah kenapa aku diberikan begini, ya Allah kenapa sempit, ya Allah kenapa masalah banyak, ya Allah kenapa ini. Ketika ada seseorang mengadu kepada salah satu ulama, dia berkata kepada ulama, aku kesulitan dalam mendapatkan rezeki, aku mengeluh karena aku susah makan. Maka ulama itu mengatakan kepadanya, ente tidak pernah mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada ente. Ente punya sehat mata, berapa nilainya? Mau dua mata ente dicabut sama Allah, ente dikasih uang 100 juta? Mau? Enggak akan mau. Mau kaki ente diputus, dipotong sama Allah dua-duanya jadi pincang, Allah berikan 100 juta, 200 juta, enggak akan mau aku. Mau ente diberikan oleh Allah sementara 100 juta, tapi jantung ente sakit-sakitan, ente dikasih stroke, enggak. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Jangan mengeluh, tapi syukuri apa yang ada. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan yang lebih daripada yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu janji Allah, tidak akan pernah meleset janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Pasti, pasti, dan pasti akan kami tambah kalau kalian bersyukur kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal bersyukurnya. Kita tinggal bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan ini. Bersyukur dengan apa? Lakukan syukur itu dengan semua apa yang kita miliki. Syukur dengan hati kita, syukur dengan anggota badan kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan hati kita. Selalu kita meyakini bahwasanya nikmat itu semata-mata dari Allah. Syukur dengan hati kita. Ya Allah, kalau misalnya pun ada orang-orang kafir yang mau mengganggu kemerdekaan Indonesia, ada orang-orang kafir yang mau merebut kebebasan di dalam negeri yang tercinta ini, ana siap melawan mereka, ana siap menghadang mereka, ana siap berjihad untuk tetap mempertahankan kemerdekaan ini, ya Allah. Jangan takut, jangan takut dengan orang kafir, jangan takut dengan siapapun. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk kita berjihad kapanpun dan dimanapun, kalau itu demi memberikan kebaikan untuk umat, demi untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah. Kita akan berjuang untuk menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita. Ini niat dengan hati dan syukur dengan hati. Syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan kita, sampaikan nasihat dan kebaikan kepada orang lain. Kita sampaikan nasihat kepada orang lain sebagai bentuk syukur kita dengan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk tadi baca Qosida, baca salawat, baca ya Maulid Nabi, Fasal, Mahallul Qiyam, Masya Allah, munsyid-munsyid tadi. Mereka semuanya berjihad. Mereka berteriak untuk memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, bermunajat. Mereka jihad. Dan kita juga yang memiliki ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita jihad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jain. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang baik, kalimat yang benar, yang disampaikan kepada penguasa yang jelek. Ini jihad. Artinya kita sampaikan kebaikan dan kita sampaikan ilmu kepada orang lain, itu adalah jihad. Ini jihad dengan lisan. Ulama-ulama yang pedawa-pedawa, mereka menyampaikan kebaikan dan nasihat kepada mereka yang membutuhkan ilmu Nabi Muhammad SAW, mereka adalah jihad. Itu jihad dengan lisan. Ada lagi jihad dengan arkan kita. Kita di sini kita bisa jihad. Jihad dengan arkan kita, dengan badan kita. Dengan apa kita jihad di pondok pesantren ini? Kita bisa jihad di pesantren ini. Banyak belajar, banyak menghafal, banyak murojaah, banyak pergi ke masjid, banyak kita mengulangi pelajaran, banyak kita bertanya tentang masalah yang belum kita fahami, banyak kita berkhidmah. Itu semuanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinilai dengan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jihad, dan semoga apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna jihad sebenarnya. Oleh karena itu kita juga mengharap daripada masing-masing diri kita ini untuk betul-betul
mencamkan di dalam hati kita bahwasanya ana siap untuk kita berjihad dan ana siap untuk kita melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala jika nantinya kapanpun kita dibutuhkan. Ini nyihad yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksar syuhada ummati ashabul furus. Kebanyakan orang yang syahid, yang mendapatkan kedudukan mati syahid di surga Allah Subhanahu wa taala, itu kebanyakan orang-orang yang matinya di atas kasur. Kok bisa mereka dapat makom dan kedudukan orang mati syahid? Karena mereka niat di dalam hati mereka untuk berjihad. Dan semoga kita termasuk yang niat di dalam hati kita untuk kita berjihad dan dicatat dengan niat yang sungguh-sungguh, sehingga kita termasuk nanti berkumpul dengan pejuang-pejuang, dan berkumpul dengan ashabu Badar, berkumpul dengan ashab Uhud, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berjihad, Nabi yang paling banyak jihadnya dibanding Nabi-Nabi yang lain, dan berkumpul dengan para guru-guru kita semuanya insyaAllah. Hakadamini walafum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.